Hey, yo, what's up guys? My name is Aya Poce. Kembali lagi di channel ini guys. Jadi guys, karena banyak dari kalian semua yang kemarin komennya, Aya Bocil, reaksi lagi dong. Reaksi lagi. Wah, yaudah, Aya Bocil reaksi lagi guys. Tapi reaksi apa lagi sekarangnya? Bentar-bentar guys. Sekarang zaman modern ya. Zaman modern kayaknya, gimana kalau kita reaksi teknologi modern guys? Wah, itu pasti keren sekali, pasti bagus. Siapa dari kalian yang belum tahu? Sekaranglah kalian bisa tahu di channel Aya Bocil. Karena semuanya ada di sini guys. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, Aya Bocil ingetin sekali lagi nih guys, buat kalian semua untuk subscribe dan like channel ini sampai 20.000 like ya guys ya. Jangan lupa di subscribe. Kasih yang udah subscribe guys. Jadi guys, ini dia videonya. Video pertama guys, reaksi teknologi modern buatan Cina. Keren-keren sekali guys. Pasti orang Cina itu kebanyakan tuh bikin teknologi bagus-bagus sekali guys. Tapi nggak awet. Tapi bagus. Gimana ini guys, kita lihat nih. Apa ini? Wah, apa itu guys? Pemotongan kayu guys. Lihat tuh ada gajinya. Nah, ini buat sup dia nih. Nah, tuh sendok tuh. Nah, tuh. Wih, apa tuh? Di kacamata nih. Ih, kok fleksibel sekali kacamatanya. Nggak patah-patah. Bisa gitu ya ternyata kacamata. Di Cina ini, emang Cina ini nggak ada otaknya guys. Bikin apapun bisa dia. Lihat tuh, Wih, di nggak patah-patah. Aku juga mau, bang. Woi, jangan diinjak, woi. Ah, bayangkan guys, kacamata ini kacamata kayak gini diinjak loh. Kalau di buatan Indo udah patah. Di Cina nggak patah guys. Emang gigi sekali orang Cina ini guys. Tuh diinjak tuh. Oh mungkin ini lagi ngetes kacamatanya guys tuh. Dia masih ngetes tuh nggak patah. Wih, rambutnya. Wih. Pakai pomade apa dia nih guys? Waduh, bisa gitu ternyata. Gini, nggak jatuh-jatuh rambutnya. Pomade-nya bagus sekali. Pomade apa dia pakai tuh? Aku mau beli juga ini kayak gitu. Minta satu, woi. Lanjut lagi, apa nih? Wow, monitor diinjak. Waduh, bayangkan guys, emang nggak punya kerjaan orang-orang di sana nih. Monitor diinjak-injak loh. Astaga, tuh orang udah kebanyakan duitnya kayak gitu. Monitor bagus-bagus diinjak guys, tapi nggak rusak itu. Bayangkan kenapa bisa kayak gitu ya? Aneh sekali. Ini apa nih? Dia ngelem nih. Terus disambung. Nah, lalu setelah itu jadi apakah dia? Jeng. Apa itu? Enggak jelas sekali guys. Tahu aku jadi apa itu? Lanjut lagi tuh. Wih. Enggak jelas sekali itu guys. Apa itu? Mungkin dia menyambung sebuah batu. Lemnya mungkin guys. Lem itu dia pakai lem super mungkin. Enggak kelihatan sambungannya. Tadi kan emang batu itu jadinya kawat sambungan guys. Mantap. Nih. Ngapainnya nih? Ngapain? Wow, pancingannya kuat ngangkat gear motor guys. Pelek motor. Bayangkan. Ini lihat nih. Terus ini tuh. Ini nih. Pelek mobil nih guys. Itu berat sekali. Coba guys. Diangkat pakai pancingan. Lalu. Lihat sampai lengkung gitu. Dibuterin. Jatuh ke bawah. Mampus lu. Siapa suruh ngangkat kayak gitu. Gak punya kerjaan sekali lu. Tuh. Lalu setelah itu. Dia yang naikin lagi noeng. Bayangkan. Gak punya kerjaan dia guys. Kakak. Ini lagi orang Cina. Orang Cina bikin apa? Coba pakai legging guys. Untuk nyuri guys. Astaga, nggak boleh gitu woi. Tuh, dimasukin celananya semua. Tuh, kok muat. Waduh, dia nyuri guys. Jadinya kayak orang hamil. Semua makanan dimasukin ke celananya tadi tuh. Pintar-pintar inovasi ya. Tergila-gila ada di Cina emang guys. Nih lagi nih, buat apa dia di air lagi dia tuh. Apa itu? Waduh, buat mercon dia woi. Jangan buat mercon di sana woi. Enggak, buat areng dia guys. Areng zaman sekarang tuh ya, emang kebanyakan kayak gitu. Udah tahu aku yang ini. Tutup, lalu dia manggang di atasnya. Nah, ini apa nih? Wow, kartu domino nih. Wih, dilem sama dia. Itu pakai lem kuat itu guys. Tahu aku. Nah, waduh, saking kuat lemnya bisa dipakai ngangkat betonnya itu guys yang di kotak bawah itu. Waduh, emang mantap.
diangkat lagi. Nah, ini paku guys, dipakai nusuk sepatunya nggak jebol. Berani sekali ini bocah guys. Tuh. Dilempar batas sekarang. Mana nih? Lempar woi. Widih, kalian lihat itu. Nih, lihat sebentar lagi. Nih di sini ya. Batanya jatuh nih. Tuh guys, kalian bisa lihat itu. Gak retak kakinya. Kuat sekali baja sampai kakinya buat Cina juga guys. Ngapain? Woi, ngapain dia tuh? Oh sepatu itu guys. Dia nyoba ketebalan sepatu sekuat berapa sepatunya nih. Dia banting-banting dong. Nih silakan beli yang mau sepatu kuat. Apa lagi? Oh jamur ini. Aku tahu nih jamur. Enak sekali nih jamur ini. Apakan sama dia? Langsung dari pohonnya nyabutnya dia. GG sekali emang ini. Lalu diapakan sama dia? Udah seperti. Woi, ini lem kayak tadi nih guys. Lem terkuat di muka bumi ini. Lihat tuh, bisa pakai ngangkat beton. Bayangkan itu lem kuat sekali. Kok bisa begitu ya guys? Astaga. Lihat tuh dia pakai ngangkat-ngangkat gitu loh. Bayangkan kuat sekali ini lem guys. Nah, buat kalian semua, belum ayah bocil lanjut lagi. Silahkan kalian subscribe dan like dulu video ini sebanyak-banyaknya guys, dan share ke teman-teman kalian karena semua itu gratis guys. Dan jangan lupa kalian tunggu subscribe dan like sekarang juga. Semua itu gratis guys. Kita lanjut lagi. Ini HP dia ngecas. Kok dipotong? Weh, lu banyakan duit lu. Dipotong-potong lu. Kabel bagus-bagus sudah mau ngecas itu dipotong-potong guys. Bayangkan. Nah, lu disambung tapi. Bisa ngecas lagi emang gila-gila di sana. Kalau aku motong kabel disambung nggak mau nyambung lagi listriknya. Nah, tarik. Nah, ngapain dia nih? Legging tuh guys, bagi kalian yang nggak tahu, legging itu celana olahraga untuk wanita yang ketat-ketat itu, yang gini-gini itu. Dia ketat-ketat, bening lagi guys. Wah, kakak, ini dia guys. Tuh, mau mecahin kaca nih orang. Woi, jangan woi, jangan gitu. Itu kaca orang woi. Tuh. Yang enggak pecah dong. Kalian bisa lihat itu batu asli guys, bukan batu mainan. Kita lihat sekali lagi. Itu batu asli. Tuh sampai kacanya aja udah gater gitu. Tuh nggak pecah juga emang ini. Canggih sekali kacanya guys. Kaca lentur ini pasti. Nah ini apa? Buat apa dia? Apa itu? Woi, ini udah dari Indo pak. Wih, bisa diputar. Wih, bisa diputar ya. Yang ini nggak ada. Kalau yang ini yang bisa diputar-putar gitu. Nah ini durian. Siapa dari kalian yang suka makan durian? Apalagi durian yang manis sekali. Enak sekali itu guys. Makin ngiler aku, makin makan durian lagi. Baru kemarin aku makan durian guys. Ini tuh durian namanya. Wih, warnanya urin-urin kayak gitu lagi guys. Mantap sekali emang. Cepat makan, ini gak dimakan sama dia. Nah nih. Nyoba lem terkuat lagi nih orang guys. Nah. Selumas. Santuy. Ini buat apa lagi nih mama? Cara motong guys. Dibuang langsung tuh. Nah, terus lanjutkan. Nah, ngapain ya orang? Bentar kita lihat dulu ya. Ngapain ya orang? Canggih kali. Bisa gitu. Canggih kali guys. Bisa gitu alat pemotongannya. Bisa gitu guys. Mantap sekali. Ngapain ini dia? Ngapain? Nah, terus. Tajam lagi. Nah, ini apa nih? Terus ngapain lu? Ngapain lu putar-putar tong? Ngapain lu putar-putar? Nah, ngapain lu itu? Nah. Kok nggak jelas? Wakakakak. Ini kloset siapa yang kotor-kotor gini? Bayangkan. Nggak rapi sekali orang itu guys. Kotor gini klosetnya. Wakakakak. Guys lihat lagi. Diapain tuh klosetnya? Disemprot. Langsung masuk semua. Kotorannya nggak lu angkat dulu, langsung lu gituin. Bayangkan. Wah, lampu nih guys. Nah. Menyinari satu kota, satu lampu senter begitu guys. Langsung tek, hidup semua. Nah, ngapain ini dia? Emang guys, kaya orang di sana. HP bagus-bagus ditusuk-tusuk, dirusain, tapi nggak rusak-rusak. Emang gila di sana teknologi guys. Gimana cara bikin itu? Nah, dibagi apa?
gak pecah. Apalagi nih dipakai. Nah, ada tulang. Dipakai talenan, guys. Dipakai tempat motong-motong. Nah, pecah, pecah tuh. Mungkin yang ini HP dummy, guys. HP pajangan. Aduh, ini nih lampu. Ngapain tuh, tong? Nah, nyantarin apa dia tuh? Lah, gak jelas, guys. Wih, bisa gitu, wih. Wih, di tas itu. Nah, bajunya diapainnya lipat. Gak jelas, guys. Nih, ngapain tuh? Motong keramik dia nih. Masang stiker kayaknya. Nah, ngapain lu? Nah, wedih. Wih, copot lu. Kok bisa gitu? Jago sekali nih orang, guys. Dicopotin lu keramik bagus-bagus. Lihat tuh. Waduh, bisa gitu ternyata, guys. Nah, nih, pengalap kaca nih. Nah, apa bagusnya, woi? Woi, apa bagusnya, Tom? Woi, apa bagusnya? Enggak tahu guys apa bagusnya. Itu biasa itu di Indo udah ada. Nah, ini apa nih? Buah apa ini, guys? Anggur kayaknya. Kok langsung ke sini? Nah, apa itu, guys? Bentar. Nah, ini sabun di masuk sana. Inovasi, guys. Digantung, guys, sabunnya, guys. Jadi enggak kotor bawahnya. Nah, ditekan-tekan. Nah, kok bisa gitu masuk ke sana? Ada vakumnya. Gitu toh caranya. Nah, ini cara ngapain? Ada alat yang ternyata, guys, biar kita bisa berdiri ini, nggak gini kita berdiri nih, begini. Ada emang alatnya, guys. Ada aja ini yang dibikin. Nah, jadinya kita tegak terus, guys, tuh. Nah, biar kita tegak ya, pakai gitu terus, guys. Bagus kan nih, emang bener juga sih. Setrika. Ini setrika dalam di samping tembok. Nah, emang, guys, sampai setrikanya dibuat yang canggih. Nah, ini pemarutan timun nih. Nah, buat bentuk nih biasanya. Waduh, kan keren kan? Nah, ini apa lagi? Wortel dibikin. Tuh. Waduh, tuh kan keren bentuknya. Tuh. Jadi bentuk bulat-bulat gitu. Waduh, bisa disatuin lagi. Emang keren, guys. Taruh piring nih. Nah, nice. Airnya bisa turun dari sana tuh. Keren. Tuh. Jadi airnya nggak berserakan di atas meja, guys, kalau kita cuci piring pakai itu. Nah, lanjut lagi. Kok diulang-ulang, weh. Cepet, weh. Aku lihat lagi yang lain, weh. Waduh. Nah, air minum tuh. Nih, 6 kali dia nuangnya. Nah, dia pakai itu sekarang. Jadi nggak berserakan, guys. Baru tahu gue. Dicanggih bener itu. Nah, apa tuh hard disk, weh. Mini komputer. Mini MacBook, weh. Nintendo tuh, guys. Weh, bawa keyboard juga dia, bayangkan. Nggak ada otak nih orang, guys. Sampai keyboard pun dibawa. Tuh, watermelon. Nah, dia apain? Di vakum sama dia kayaknya. Itu alat vakum, guys. Gak bisa di vakum, guys. Nah, dicuci sama dia. Nah, ini masang korden dia. Bisa gitu, guys. Tanpa kita maku di tembok, korden bisa dipasang tinggal diputar-putar aja. Mantap. Bisa dicoba. Nah, digantung-gantung. Nah. Weh, tumpah, Tong. Hati-hati, Tong. Weh. Dia pakai itu. Sama kayak tadi yang besar, guys, ya. Dia pakai gitu. Nah, tadi tumpah nih otong nih. Minum tuh. Weh, apa nih? Tempat jemur sepatu, guys. Jemuran fleksibel, bisa dibawa kemana-mana, ditaruh di mana-mana. Ternyata mantap. Guys, sekali lagi, Yaya Bocil ingatin untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini sampai sebanyak-banyaknya dan like sampai 20.000 like lebih, karena semua itu gratis, guys. Jadi apa yang kalian tunggu, subscribe dan like sekarang juga. Jangan sampai nggak subscribe, guys. Ini kita lanjut lagi. Widih, kita lihat teknologi terkeren lagi nih, guys. Nah, tempat taruh sabun. Hotel-hotel biasa kayak gitu, guys. Nah, jadinya kalau kesiram air, turun airnya, guys. Ini belanja nih. Jangan nyuri lu. Apa ini? Waduh. Dibuka. Waduh, curangnya, guys. Ditukar dong. Ngecit dia, guys. Itu dia, Pak, alat supaya bisa nukar isi dalamannya. Terus di yang mahal ditaruh di murah, yang murah ditaruh di mahal. Aduh, kalau ketahuan bahaya ini, jangan dicoba. Ini tidak untuk dicoba, guys. Tuh, lihat tuh. Ditukar kan, terus dijepret lagi. Ke asli dia beli yang murah, tapi isinya Magnum gitu, yang mahal-mahal isinya. Nah, curang, guys, kalau ketahuan bahaya itu. Nah, ini sama kayak yang tadi nih, udah ada nih tadi. Nah, itu maksudku. Sobar. Siapa kan mandi? Dalamnya masih bisa isi sabun. Langsung sama sabunnya, guys. Mantap, GGWP, guys. Baru itu, kecang gitu, guys. Nah, ini udah tadi nih. Yang airnya bisa turun ke bawah itu, udah tadi. Nah, itu. Casing handphone, aku mau minta satu dong. Wih, unyu-unyu sekali. Wih, bisa isi barang lo. Bayangkan, bisa isi powerbank dalam itu, guys. Nah,
Cina ini ada-ada aja yang dibikin, wih, dibikin centak otomatis dia, kok bisa ya? Wih, gila guys, emang guys bisa bikin sampai kayak gitu, bisa dibikin loh. Ini dia buat teh lalu dimasukin sereal. Buat apa dia? Gelasnya bisa muter-muter sendiri. Keren sekali nih guys. Nah, tuh lihat tuh muter-muter sendiri ya gelasnya. Nah, kalau kita nyari gitu tumpah. Nah, ini ada alatnya. Sampai alatnya ada guys. Tuh lihat enggak tumpah kan? Sorry, kalau tumpah enggak bisa. Wah, guys, siapin juga dia yang baru. Nah, dia tinggal buang adik baru. Tinggal copot tuh, gampang sekali masangnya. Kalau di sini masangnya emang enggak lama, guys. Di sana tinggal buka pasang. Udah jadi. Bayangkan tuh dibuka. Nah. Woi, ini udah tadi woi, ngapain lu ulang lagi? Woi, udah tong. Woi, bayangkan guys, diulang lagi guys sama dia. Nah, bisa main PS juga kayak gitu kecil. Woi, ini ngecas kan. Nah, terus lalu diapakan sama dia? Multi slot guys. Nah, jadi dia bisa ngecas banyak nih lemarinya si cewek ini. Nah, ditaruh gantungan gitu. Emang inovasinya membuat kita tergila-gila, guys. Gila-gila sekali inovasi orang-orang di sini ya, guys, di Cina ya, guys ya. Dan ya, guys, mungkin segini dulu video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian like video ini sampai sebanyak-banyak, guys. Jangan lupa di subscribe karena kedepannya bakal banyak ada keseru-seruan lagi yang bisa membuat kalian terhibur. Dan ya, guys, jika kalian nggak ketawa, kalian bisa gue ketawa. Ya, terus, bye-bye.